Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menanam tebu telur atau yang biasa disebut terubuk ya. Ini ya bibit yang telah saya sediakan. Seperti ini. Biasa bibitnya saya potong-potong dulu ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini bibit tebu telur yang sudah saya potong-potong. Nah teman-teman, untuk nanam tebu telur ini atau terubuk ya, tanahnya nggak usah pakai lubang, cukup dibikin gundukan seperti ini ya. Seperti ini. Lalu bibitnya ditancapin gitu aja ya. Jangan lupa mata tunasnya harus menghadap ke atas ya. Biar jangan terbalik. Ya, cukup gini aja nih. Udah beres ya nanam terubuknya. Ini minimal 5, 5 batang ya. Lebih banyak lebih bagus. Nah, kawan-kawan, setelah 2 bulan jadinya seperti ini ya. Tanaman tebu telur mulai tumbuh dengan subur. Ini tanaman terubuk atau tebu telur yang sudah hampir 7 bulan ya. Sudah mulai tumbuh dengan subur. Perawatan tebu telur ini sangat mudah ya kawan. Cukup dipupuk aja. Ini sudah tumbuh dengan suburnya.
Hanya segitu aja ya kawan-kawan. Cara menanam terubuk sangat mudah sekali. Bila mana kawan-kawan menemukan cara lain untuk menanam terubuk ini, silahkan di-share ya kawan-kawan di kolom komentar. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan cara menanam terubuk ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.